Bagi makan ikan, bakar ayam, lepas tu jual ikan itu, boleh ke? Ayam mampu diberi makan ke ikan, macam ikan keli. Nah, ni cican ayam mampu we makan dalam kolam ikan keli. Neh, patu ikan tu boleh jual tak? Jawabnya gini. Ikan hak makan bakar ni dua. Yang pertama berubah bau bakar. Yang kedua tidak berubah bau bakar. Yang tidak berubah bau kotor, maka hukumnya adalah harus. Faham? Tapi yang berubah bau ada dua pandangan ulama. Satu pendapat mengatakan makruh. Kita makan, makruh jual. Yang kedua haram. Kita makan dan haram jual. Mana ikan keli itu bau busuk. Sebab apa? Makan-makan. Kalau gitu pendapat yang paling kurang makruh dah. Jual beli ikan lagu tu. Neh. Ha, jadi kalau dia makan najis, tak berubah apa-apa tubuh badan dia, hukumnya harus.